Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Kerajinan Masak. Sekarang saya mau bikin oncom lenca yang pedas banget. Bahan-bahannya, 1 lembar oncom. Ini nanti kita hancurkan, diremas-remas saja. 1 batang daun bawang, dipotong-potong. 20 biji cabai rawit merah. Bawang merah 3 siung, bawang putih 3 siung. Ada lenca ini 2 genggam saja, tidak usah banyak-banyak. Dan seperti biasa, garam, gula dan kaldu jamur ini setengah sendok teh. Bawang putih, bawang merah kita iris-iris. Rawit merahnya kita haluskan. Cukup. Oncomnya dipatah-patahin, hancurin. Oke, sekarang kita mulai masak. Kita tumis bawang merah, bawang putih yang sudah diiris. Lalu masukkan rawit merah yang sudah dihaluskan. Tunggu sampai agak matang ya. Kita masukkan daun bawang. Masukkan oncomnya. Lalu lencanya kita masukkan. Kemudian gula, garam, dan kaldu jamur. Kasih air sedikit ya teman-teman. Tunggu sampai agak kering. Diaduk-aduk aja terus. Sudah agak kering. Sebelum diangkat, dites rasa dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita angkat. Kita matikan apinya. Oncom lenca siap disajikan dengan nasi putih. Silahkan mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di resep selanjutnya.